Bertemu kembali kita dalam rancangan Tali Besen Traction Drive dengan kolaborasi Hyper Planet. Hari ini kita nak cerita pasal 4AGE yang di-restore dari, oleh dua orang pelajar IUKL, Infrastructure University Kuala Lumpur. Okey, jom kita tengok enjin dia. Okay. Ini adalah enjin 4AGE yang diperbuat daripada Toyota. Okay, seperti yang anda tahu, 4AGE tak ada yang datang dengan carburetor. Tapi dengan kreativiti pelajar IUKL, hari ini dia hidup dengan carburetor Solex yang ada dua barrel, double barrel, ya, double barrel. Okay, dia ada first step, lepas tu ada second step. Alright. And dia dah convert daripada apa ni? ECU, memang tak pakai ECU lah. Dah confirm lah kita pakai carburetor kan. dia dah pakai distributor. Dah modify. Okay. Coil pun dia modify. Yang ni lah yang paling susah nak buat. Nak modify dia. Bagi seorang pelajar, kalau korang pro memanglah senang kan. Kalau belajar, apa pun susah. Penolak belajar sendiri. Lepas tu kita cerita pula pasal extractor custom daripada Tongka, ya. Gearbox pula. Gearbox adalah gearbox T50, T50 daripada AE86. Corolla, Corolla AE86. Takkan tak kenal, kereta famous kot. Cam pula, kita cerita pasal cam. Cam pula dia guna cam 280. Dan sini ada boleh lihat tapak injektor telah ditutup. Okey, dah tak guna injektor sebab kita guna carburetor. Okey, carburetor, Solex double barrel. Tak tahu lah respon dia macam mana sebabnya masih kat atas lantai kan. Keretanya nanti akan siap lah. Nanti kita try dalam kereta. Tak tahu bila. Siapkan enjin dulu. Enjin ni kalau anda nak tahu dijumpai dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Dalam semak, dalam samun, di samun, okey. Memang sedih. Enjin memang karat. Dalam karat, luar karat, tapi hari ini dia boleh hidup. Kalau nak video hidup, nanti kita buat video hidup. Bateri tak ada. itulah. Blok. Blok. Nak cerita pasal blok. Blok pula. Okey, kereta ni enjin ni ada rojak. Yang mana head daripada AE86 asal yang tahun 80-an dulu. Tapi blok kita guna blok 7-rib. 7-rib ni adalah blok yang 4AGE yang lebih baru. Okey, generasi yang lagi latest lah. So nak boleh tengok blok 7-rib. Okey. Basically enjin ni memang dirojak lah dengan kreativiti pelajar kita. Memang memuaskan hati. Saya sangat terpegun. Okay, pelajar pelajar. Bukan pro macam korang. Dengan duitnya, tak tahulah berapa modal habis. Tak nak tanya. Biasalah, modal-modal ni kalau nak main kereta, modal memang besar. Okay, jumpa lagi di lain kali. Kalau ada body, kita jumpa.